Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya De Rosa Auto ya. Hari ini kita kolaborasi juga dengan channelnya Duo Otomotif. Oke teman-teman, kebetulan kita masih di WTC ya, di WTC Matahari Serpong ya, di Bursa Mobil WTC tepatnya. Dan juga kebetulan saya ketemu dengan ownernya nih ya, dengan silakan Pak diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam otomotif ke teman-teman semuanya, mungkin di sini akan kita beritahukan mengenai kondisi stok kita yang ada hari ini. Siap. Dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Dondi. Ya. Pak Dondi ya, ya Pak. Dari Oto 789. Siap. Dengan Pak Dondi dari Oto 789. Sangat mudah ya namanya, Oto 789 ya. Oke, Pak Dondi. Untuk alamatnya dari Oto 789 nih ada di mana ya, Pak? Silakan Pak. Teman-teman bisa, lokasi kita ada di Mall WTC Matahari di P5. P5 ya. Oke. Pas pintu masuk P5, posisi kita ada di sebelah kiri. Betul sekali. Ini sih nanti masuknya gampang ya, Pak. Jadi kalau misalnya di Google Map tinggal ketik aja ya di Bursa Mobil WTC Matahari ya, Pak. Bursa Mobil Matahari P5. P5 ya. Iya, P5. Pokoknya begitu masuk parkir langsung nanti paling pojok ya, Pak. Paling utama. Paling utama, pokoknya kita begitu tikung ya. Iya, betul. Siap kalau gitu. Siap ya. Nanti juga ada di deskripsinya di Rosa Auto buat teman-teman yang mau tanya stoknya atau mau pesan kendaraan langsung di Oto 789 bisa langsung telepon ya. Si Dondi. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dari De Rosa Auto atau mungkin dari Duo Otomotif mau pesan mobil, benefitnya beli di 789 apa nih Pak Dondi ya? Yang pertama bisa saya sampaikan di sini kepada teman-teman semuanya bahwa unit yang kita jual di sini merupakan unit yang sudah melalui proses verifikasi. Siap. Proses inspeksi yang secara keseluruhan merupakan standar dari kita. Dan bisa dipastikan semua unit yang ada di kita bebas laka dan bebas banjir. Iya. Sudah terjamin ya. Plus suratnya pasti absah dan aman. Iya. Jadi beli di Oto 789 unitnya dijamin bebas laka lantas ya kan? Bebas rempet ya Pak? Iya betul. Nggak perlu jajan lagi ya, bodi udah dimulus ya. Kita beli mobil untuk jalan-jalan bukan untuk ke bengkel. Nah, pokoknya siap amanah ya Pak? Iya siap. Siap, iya. Pak Dondi? Ya. Oh iya Pak, tadi belum dapat informasi kita untuk tahunnya, tahun berapa nih Pak? 2017. Karyanya? 2017, transmisinya? Transmisi manual, manual tipe ya? G. Tipe G. G manual 2017. Iya, tipe G manual 2017, pajaknya bulan 5 panjang ya Pak? Iya. Nah, terus juga platnya Jakarta Timur ganjil ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman dari De Rosa Auto ataupun Duo Otomotif ya, kalau mau pesan Calya G manual 2017, DP-nya 9,5 juta ya. Angsuran berapa, Pak? Angsuran 2,380. 2.300.000 terjangkau nih. Duo Otomotif jangan-jangan mau beli ntar nih. Langsung ya. Iya. DP-nya cuma 9,5 juta, bawa pulang mobil Calya G manual. Semuanya udah siap pakai, ban-ban juga masih tebal ya, masih tebal, bodi-bodi udah siap pakai, pokoknya udah nggak perlu jajan lagi. Oh ya, Pak Dondi, kalau boleh tahu ini nama PT atau nama perorangan? Nama perorangan. Nama perorangan. Saya mungkin akan jelaskan bahwa semua unit yang kita ambil bisa dipastikan kita ambil yang nama perorangan. Betul. Karena kita pastikan semua mobil yang ada di kita ini kilometernya masih reasonable. Oh iya. Bukan kilometer siap. Capek. Kilometer berapa, Pak? 98. 98. Ya, 98.000, teman-teman. Ya. Jadi kilometer rendah ya.
kilometer 98 di tahun 2017 itu termasuk normal. Jadi setahun rata-rata 20.000. Iya. Kilometernya juga normal, mobilnya oke, siap pakai luar dan dalam kota juga oke. Oh iya Pak Doni, kalau misalnya teman-teman dari daerah proses bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa ya, bisa dibantu ya Pak? Bisa. Pokoknya case-nya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Case-nya 108. 108 teman-teman, masih bisa nego Pak? Tipis. Tipis ya? Tipis. Teman-teman, kalau mau nego langsung ke Pak Doni ya, ownernya langsung. Nanti nomor teleponnya juga dibagikan juga ya. Ada Daihatsu Xenia. Ini si Gesit Irit. Si Gesit Irit. Tahun berapa ini, Pak? Tahun 2011 akhir, pemakaian 2012. Ini udah mungkin teman-teman lihat udah new model ini, Mbak. Ya. Oh, facelift ya, Pak. Itu catnya juga masih bagus ya. Ya, catnya masih orisinil. Kemudian unitnya terawat, karena kan dari awal sampai terakhir dijual ini masuk ke Astra Daihatsu BSD. Oh. Sampai terakhir dijual pun ada service record valid semuanya. Valid ya. Service recordnya valid ya. Iya, valid. Kilometer masih 112. 112 ya. 112. Ini yang tipenya M yang 1000 M Deluxe. Oh, M Deluxe. M Deluxe sudah electric mirror, ya. Kemudian AC sudah belum, ya? Enggak, kalau ini belum kalau ini. Jadi electric mirror, wiper belakang sudah. Spionnya udah ada, sennya ada di spion. Sorry. Terus kemudian ya mungkin yang lain sama kali ya. Teman-teman. Siap. Untuk Xenia M-nya ini dibanderol berapa, Pak? Kalau kita ini jualnya harga cash-nya 88. Rp88 juta teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh mobil MPV 7 baris, kita ada Xenia seharga 88 juta ya. Ada di Oto 789. Ya. Nah, paket kreditnya Pak? Paket kredit kita ada DP 15 juta, angsuran 2130. DP 15 juta, angsuran 2130. Kali 47. Ya? Kenapa? Kali 47 ya? Iya, betul. Dan kondisi mobil siap pakai. Kondisi mobil siap pakai. Gitu. Nah, terus ini nama perorangan juga ya? Perorangan juga, bisa dipastikan. Tangan pertama. Tangan pertama. Kebetulan ini platnya juga plat Tangerang. Tangerang Kota. Kota ya. Iya. Platnya dari ya. Oke, selain Xenia saya lihat di sana juga ada Honda CR-V ya, Pak. Ada, kita punya CR-V. Ini warna silver, tahun berapa, Pak? Tahun 2005, 2400 Matic. Oke. Masih oke. Okay. Masih segar semuanya, masih oke. Okay. Kemudian secara transmisi masih bagus. Kemudian kaki-kaki bagus semua, nggak ada keluhan. Cat juga masih banyak yang orisinil. 99% orisinil ya? Orisinil ya. Ya. Nah, untuk harganya di bandung berapa? Kira-kira? Harganya kita buka di 95. 95 ya teman-teman ya. Yeah. 95 bisa kredit Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Di DP berapa? DP 35 juta. DP 35, angsuran? Angsurannya 31.30. 31.30 teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mau nego, langsung aja ya Pak ya? Masih kita bisa ya Pak? Bisa, masih bisa. Pokoknya 86 aja langsung. 86. Langsung nego ke owner-nya atau ke pemiliknya. Oke, Pak Doni, kita tadi udah review ya. Nah, nanti juga kita akan coba berbagi stok juga ya. Misalnya sebulan kemudian kita akan update lagi pasti ya. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman di Rosa Auto dan juga teman-teman dari Duo Automotive apabila cari kendaraan yang memang teman-teman cari langsung aja telepon ke Pak Doni ya Pak. Iya, siap. Ya. Yang dari daerah juga bisa tuh langsung kalau mau kredit langsung dibantu ya Pak. Langsung bisa kita kembali. Semuanya kita buat customer bisa. Kita iya. Data-data
bisa dibantu ya Pak? Ya, yang pasti sesuai dengan standar yang ada di leasingnya dan kita akan komunikasikan yang terbaik formulanya. Ya. Jadi masih aman lah ya? Iya, ya, pasti. Oke Pak, sebelum kita tutup mungkin Bapak ada pesan ya? Apa pesan untuk customer kita nih, ya kan? Pemirsa yang ada di channelnya Derosa Auto atau di Duo Otomotif Pak, silakan Pak. Ya, bagi teman-teman pemirsa Derosa Otomotif dan Duo Otomotif, saya pastikan kalau memang teman-teman butuh unit any brand, bisa kontak kita dan kita akan siapkan. Betul, pokoknya. Oke, gitu, tetap Pak. Semangat 2022. Pokoknya jangan lupa sehat, jangan lupa semangat, jangan lupa bahagia. Ya, kita tutup Pak kalau gitu. Ya. Tetap di channelnya Derosa Auto ya, kalau gitu jangan lupa di channelnya Duo Otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.